Hi guys, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update today, saya memutuskan untuk update seputar meme coin. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian kayaknya banyak, bakalan banyak lah. Saya cukup yakin yang bisa nyangkut lah di meme coin ya, karena waktu kemarin hype-nya kan kenceng banget. Jadi memaksa orang-orang, atau mungkin lebih baik, lebih tepatnya mengundang banyak orang-orang lah untuk meneliti lebih jauh ya seputar meme coin, right? Dan mungkin ada yang beli Pepe, ada yang beli Shiba, ada yang beli Flocky, Wave, ya, 1000 Sats, kemudian 1000 Rats, dan masih banyak lagi meme coin yang bisa menjadi opsi untuk teman-teman sebenarnya melakukan spekulasi. Ya, kenapa saya bilang spekulasi? Karena kalau meme coin itu kita bukan berinvestasi, ya. Itu menurut pandangan saya. Investasi itu berdasarkan apa, gitu kan? Maksudnya berdasarkan komunitas kah? Berdasarkan fungsi daripada tokennya kah? Berinvestasi terhadap project yang dibangunnya kah? Atau ya udah pure spekulasi gitu loh. Kenapa saya katakan demikian? Karena balik lagi ya, ini coin community-nya kuat gitu loh. Community holder itu adalah orang-orang yang percaya meme coin ini secara jangka panjang bisa ngasih mereka keuntungan yang berlimpah luar biasa signifikan, sehingga akan sangat dengan mudah untuk mengundang para pelaku pasar yang baru, yang mungkin nggak bisa sabar, yang mungkin nggak bisa menunggu gitu ya, pengennya yang instan cepet gitu, 10 hari ya kan, 1 bulan atau mungkin 2 bulan udah langsung menghasilkan ratusan persen sampai 2-3x daripada modalnya di awal. Jadi terlibatlah mereka di altcoins yang sifatnya lebih ke kategori meme coin. Sebenarnya lebih ke, kalau menurut pandangan saya sih, meme coin lebih kepada untuk kita trading lah jatuhnya. Ya, kamu beli murah, jual tinggi, udah. Jangan expecting dia bisa sampai mungkin ngalahin Bitcoin, ya. Ya kan ada orang yang kadang berpikirnya dari segi nilainya kan, wah ini bakalan sekian rupiah nih. Padahal kalau kita lihat market cap-nya saat dia sekian rupiah itu berarti udah ngalahin, mungkin ngalahin Ethereum, ngalahin BNB teman-teman. Tapi dia percaya gitu kan, sehingga harga tinggi pun gak masalah, dia tetap beli. Nah, jadi recently ada beberapa orang yang kasih komen ya di kolom komen mengatakan bahwa dia nyangkut gitu loh, nyangkut di PP coin. Padahal waktu kita cek price action-nya, PP itu udah bener-bener di atas gitu kan. I mean, kalau kamu kesangkut di atas, berarti kamu nyangkutnya di mana gitu loh. Kamu belinya di helipad mungkin ya, di paling atas gitu loh. Lantai paling tinggi, bukan di basement, bukan di lantai 1 atau ground atau lower ground, tapi kamu beli di lantai 10, lantai 11, mungkin dekat dengan helipad. Nah, itu adalah mungkin resiko yang harus diperhatikan teman-teman sekalian ya. In case kalian lakukan seperti itu, saya selalu katakan kalian harus punya exit plan yang clear gitu loh. Mitigasi resikonya kayak gimana, risk management-nya waktu kalian masuk di awal gimana gitu loh, money management-nya gimana, apakah kalian pertaruhkan uang sekolah kalian, apakah kalian mungkin pertaruhkan uang makan kalian, atau mungkin hanya sekedar uang rokok gitu loh, atau uang ngopi ya di Starbucks sama teman-teman. Ya mungkin gak terlalu bagaimana banget gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman menganggap investasinya serius, kalian taruh uang banyak sekali di meme coin, itu sebenarnya ya perlu diperhatikan gitu ya. Kita bisa bilang ini adalah degen teman-teman sekalian, orang-orang yang mengharapkan return yang berlimpah ruah dalam waktu yang mungkin relatif singkat dan berani mengambil risiko dengan kapasitas uang yang besar. Nah, ini yang berbahaya sebetulnya. Nah, teman-teman sekalian, itu preferensi ya. Saya nggak bisa bilang ini orang bodoh, ini orang pintar, ini orang ya setengah bodoh dan pintar gitu. Nggak ada, teman-teman, konsepnya seperti itu. Yang ada adalah mereka yang berani mengambil risiko tanpa memperhatikan pengaruhnya terhadap keuangan mereka, itu doang ya. Walaupun mungkin sebagian orang bilang ya itu namanya bodoh gitu kan. Ya tapi mungkin hanya kurang pengetahuan atau mungkin hanya kurang pengalaman. Jadi saya nggak bilang bodoh tapi lebih ke less experience ya. Mungkin itu lebih tepat untuk mencoba untuk memvisualisasikan ya, bukan memvisualisasikan ya. Kita bilang ya mencoba untuk mengetahui ya, ini tipe kategori orang yang seperti ini tuh seperti apa sebetulnya. Ya kira-kira seperti itu. So, guys, kita mau bahas ya mengenai price action ya daripada PP, Shiba dan juga Dogecoin ya. Tiga koin ini aja saya ngambil sampel bisa dibilang untuk menjadi acuan ya daripada keseluruhan crypto
di sektor meme coin. Dan sektor meme coin itu ada banyak ya, ada Shiba, Weave, Bong, Floki, Pepe, Sats, ya, Rats, Meme, dan Miro, serta masih banyak lagi. Nah, kenapa saya ambil sampelnya di Pepe? Ya, karena recently dia Pepe yang top performer. Kemudian kenapa di Shiba? Ya, karena Shiba belum perform ya, di saat yang lain sudah pada nanjak, sudah pada naik gila-gilaan ya. Kayak Floki, dia udah create all time high baru, tapi Shiba belum. Dan kenapa Dogecoin? Ya, karena dia adalah pelopornya, teman-teman ya. Kita ngelihat Dogecoin ini sebagai, ya kita bisa bilang, mungkin kalau untuk bagian meme coin, dia nih kayak, ya, big cap-nya gitu ya, teman-teman sekalian. Walaupun sekarang dari segi cap-nya juga sudah kalah ya. Kalau nggak salah terakhir dia kalah sama Shiba Inu anyway sih. Jadi Shiba Inu tuh posisinya saat ini udah kebalap lagi ya, teman-teman ya. Dogecoin masih di $20.900, Shiba Inu tuh di $13.65 dan PP itu di peringkat ketiga untuk sektor meme dengan market cap $5.3 ya, which is good, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, starting dari Dogecoin terlebih dahulu. Sebenarnya lebih enak kalau kita nggak ngomongin, maksudnya gini teman-teman ya, sebelum kita ngomongin ini, kita ngomongin seharusnya ngomongin dari sisi Bitcoin dulu ya, closing weekly dan bla bla bla. Ini sebenarnya penting juga, tapi karena semalam kita udah bahas banyak juga melalui live streaming ya, saya pikir kita bahas altcoins dulu. Nanti masuk sesi New York, baru saya mulai update lagi ke teman-teman seputar pergerakan di Bitcoin after sesi New York ya. Nah, teman-teman sekalian, Dogecoin ya, on the weekly perspective atau the bigger pictures ya. Sebetulnya gini guys, saya cukup ngambil pergerakan recently-nya ya. Kita bilang sejak Januari 2024 lah, sepanjang kuartal 1 dan kuartal 2. Ya, karena sekarang kita masukin kuartal 2 dan akhir dari kuartal 2 sih, lebih tepatnya di bulan Juni gitu ya. Kalau kita ngelihat buy progress so far, Dogecoin itu secara struktur sebenarnya dia relatif bullish. Ya, relatif bullishnya tuh bisa dilihat dari sini, teman-teman. Dia creating higher high, higher low, higher high, and higher low, gitu ya. Ini kalau kita ngeliat pergerakan secara keseluruhannya. Namun, untuk higher low-nya, di kondisi saat ini, sebetulnya belum benar-benar valid dan belum benar-benar terkonfirmasi. Kita membutuhkan Dogecoin ini untuk berhasil memvalidasi dengan chart pattern, atau mungkin dengan sebuah pertanda ya, yang sangat baik sekali dengan cara menghasilkan high point yang baru, ya. Dan sebenarnya nggak harus sampai kayak high point yang itu, teman-teman. Itu untuk, istilahnya kalau kita bilang, untuk mendapatkan data dan konfirmasi. Ya, kalau untuk yang pergerakannya saat ini, lah kan kita harus mengidentifikasi dong, apakah sebenarnya sekarang udah menarik untuk buy di Dogecoin atau belum, gitu kan. Sebenarnya, kalau ngelihat dari perspektif ya, pandangan dari time frame daily-nya, teman-teman bisa lihat bahwa internal structure-nya itu ada kecenderungan berbentuk atau membentuk bearish trend ya. Sampai satu titik kita ngelihat di sini dia mengalami reversal-nya, pullback, create higher high, dan sekarang lagi ongoing pullback lagi, teman-teman sekalian. Nah, kalau kalian perhatikan dengan saksama, bisa dikatakan bahwa di sini kita telah berhasil menciptakan high point yang baru. Jadi ada proses transisi yang ideal membentuk inverted head and shoulders. Setelah dia sempat berhasil break, ternyata tidak mampu bertahan sehingga dia kembali ke dalam ya, kembali ke pullback, kembali ke harga sebelum dia berhasil, ya bisa dibilang break dari inverted head and shoulders itu. Jadi kalau saya marking seperti ini, lebih kurangnya begini, teman-teman sekalian ya. This is the neckline, dan break and retest, but then it failed ya. Gagalnya kenapa? Ya balik lagi, Roaring Kitty, teman-teman ya. Waktu dia live streaming sekitar 2 harian, sekitar hari Jumat ya, itu menyebabkan meme coin rata-rata pada drop. Kenapa? Karena sahamnya GameStop sendiri juga drop lumayan, teman-teman ya. Pada penutupan sesi, dia drop sampai kisaran $28 per shares-nya. Dan sekarang pre-market lagi nanjak nih, $30.68 ya. Cukup menarik. Mungkin market malam hari ini bisa rebound dulu nih ya untuk Bitcoin dan kawan-kawan ya. I don't know guys ya. Tapi dengan kondisi seperti itu, sehingga menyebabkan rata-rata altcoins ini yang tadinya mungkin bisa mendapatkan potensi untuk rally, itu jadi gagal, teman-teman. Ya, padahal kelihatan sangat menarik sekali ketika dia di sini berhasil pertahankan support resistance-nya. Ya, ini pada case-nya Dogecoin ya. Jatuhnya adalah break, retest, and possible untuk create higher high. Nah, ini kan yang kita butuhkan ya, untuk kita melihat dia memvalidasi semuanya gitu loh. Nah, nyatanya teman-teman, harga kembali turun ya. Di sini sebenarnya terdapat satu order block
Namun order block ini hanya untuk internalnya ya. Jadi kalau kita lihat lebih kurangnya ini adalah satu order block juga yang kita lihat. Jadi setelah terbentuknya bullish, sebelum terbentuknya bullish engulfing ya, ada satu proses di mana harga sempat creating lower low dulu. Jadi kayak ngambil liquidity di bawah, baru kemudian ada bullish engulfing memvalidasi reversalnya. Nah ini internal nih, structure secara internal. Higher high, higher low, higher high, higher low ya, and sorry teman-teman, ya benar sih lebih kurangnya ya, almost create higher high lah lebih tepatnya, tapi di situ tidak ada validasi higher high-nya karena tidak ada high point yang terbentuk setelah itu ya, jadi jatuhnya adalah ini high point terakhir dan di sini high point yang sama. Ya, more or less, ini adalah higher low-nya, teman-teman sekalian. Dan seandainya, jika low point ini berhasil diambil, ini tandanya Dogecoin memasuki fase pullback pada perspektif major, ya, seperti time frame daily. Maka, teman-teman, our recent low point, ya, yang benar-benar terbentuk dari swing major-nya, itu adalah di titik ini. Saya ambil dari sini dan saya bawa ke atas seperti ini. Nah, ya, kita bisa dapatkan, ini adalah area golden ratio ya untuk 0,618 dan 0,71% ya. Yang krusial itu kemungkinan adalah order block di range ini. Kenapa gitu, Vin? Karena ini adalah order block yang terbentuk di bawah area discount 50% retracement, itu terbentuk order block di situ. Jadi ibaratnya teman-teman, pertimbangannya adalah di sini terdapat liquidity. Ya, liquidity itu kemungkinan di sweep untuk dia mengambil lebih banyak order dan ya harga turun, retest on the order block, dan so far sih kita melihat dia sedikit tertahan namun belum menunjukkan indikasi yang positif ya. Kita belum melihat ada validasi seperti bullish engulfing atau reversal yang terjadi pada time frame kecil seperti 4 jamnya. Misalkan teman-teman ngelihat, oh ini Vin kayaknya ngebentuk falling wedge deh ya kan. Katakanlah seperti ini. Wah, ini kayaknya ngebentuk falling wedge, Devin. Gitu kan? Sampai diulang, teman-teman, ya. Ngebentuk falling wedge, deh. Kemudian, kayaknya terdapat divergence nggak sih? Gitu kan? Nah, itu bisa menjadi tambahan confluence kalian gitu loh. Untuk lebih meyakini apakah di sini benar-benar ada validasi, gitu kan? Karena kalau kita ngelihat RSI, ya memang sih ada potensi terbentuk divergence. Dan dia memasuki range oversold-nya dia. Which is indeksnya itu di bawah angka 30. Dan ini artinya masuk ke area oversold, didukung dengan adanya divergence. Ekspektasinya adalah tunjukkan reversal dulu. Ya, the same like this one for example, teman-teman sekalian ya. Ini sih sebenarnya belum ada divergence ya. Kalau misalkan divergence tuh harus seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ntar dia berpotongan dua kali baru kemudian seperti ini, kita katakan ini divergence gitu ya. Dan dari sisi ya sebenarnya ini bisa dibilang divergence lah. At least dari histogramnya, teman-teman ya. Di mana kita ngelihat it's big red dan sekarang malah hijau di saat dia lagi create lower low, which is interesting, right? Dengan kondisi seperti ini. Nah, itu satu buah pertimbangan. Tapi selama belum ada validasi reversal yang proper, katakanlah seperti ini, ya teman-teman nggak bisa ngambil kesimpulan juga bahwa Dogecoin udah ideal, kecuali kalian mau invest atau kalian mau beli untuk long term, mid term to long term, which is saya nggak tahu ya recommended atau nggak, sebab Dogecoin itu koinnya inflationary, jadi tokennya tambah lama tambah bertambah gitu loh teman-teman sekalian. Ya megang ini cuma satu harapannya, Elon Musk bantu pom-pom, udah itu doang ya. Nah itu sekarang case yang saya lihat pada si Dogecoin itu sendiri, teman-teman. Nah, setelah ada gambaran kayak gini, ya mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan ya, mungkin jenis model price action yang lebih kurang mirip-mirip ya, itu kalian bisa coba untuk lakukan analisis. Oh ya nih, kayak yang dibilang si Kevin nih, modelnya begini. Nah itu ada pertimbangan buat teman-teman lebih meyakini price action yang kalian lakukan analisanya. Nah berikutnya, Shiba Inu dulu nih teman-teman. Ya kita coba bongkar Shiba Inu yang bisa dibilang nggak dapat momentum ya, di saat Bitcoin, di saat yang lain lagi nanjak heboh gitu kan. Padahal sebelumnya sudah sempat membentuk ascending triangle pattern dan ternyata yang kita dapati adalah invalidasi, teman-teman. Hanya sekedar fake out ya, mengambil liquidity dari atas, habis itu harganya dibanting dan terkoreksi atau turun kembali. Nah, tinggal timbul pertanyaan nih, ini Shiba Inu masih bisa naik nggak? Selalu itu pertanyaannya. Ya, PP juga sama, teman-teman. Padahal udah naiknya banyak. Nah, sekarang teman-teman sekalian, what we see ya on Shiba Inu, it's pumping hard, pump, and then going down. Nah, dari top ke bawah so far dia mengalami koreksi 50%.
ya 50% sudah mengalami koreksi. Itu kalau misalkan berdasarkan value. Kalau misalkan berdasarkan pergerakannya, katakanlah kita gunakan Fibonacci retracement ya. The real 50% retracement itu jatuh pada kisaran harga $0.019, which is agak di bawahnya lagi teman-teman sekalian. Dan kalau misalnya ditanya apakah ini sebenarnya adalah range yang ideal untuk start akumulasi atau kalian mau beli Shiba Inu lagi, ya at least kalian bisa expecting dia bergerak ke range yang lebih rendah. Salah satu pertimbangan yang saya perhatikan itu adalah ketika Shiba Inu di sini berhasil menyapu likuiditas yang ada di atas, ya. Nah, kalian bisa lihat ini ada range liquidity ya yang terbentuk dari high point sebelumnya. Jadi ini high point ya, ada equal high yang terbentuk di situ, diambil sedikit, ngebentuk pin bar, divalidasi dengan close candle bearish pada pergerakan hari Senin tadi pagi. Ya. Ya otomatis di sini memberikan warning bahwa there's not enough momentum untuk bawa Shiba Inu naik ke harga lebih tinggi. Ada probabilitas Shiba Inu bisa ditarik turun dulu, mungkin retest terhadap level-level tertentu. Dan saat ini yang membuat saya mempertimbangkan Shiba Inu, ya bisa dibilang masih kemungkinan bertahan adalah, satu, kalian lihat low point candle ini. Nah, kita somehow masih bertahan di atas area itu. Walaupun beberapa kali sempat berusaha keluar, tapi kalian perhatikan, Shiba Inu tidak pernah berhasil close di bawahnya. Ya, dia selalu berusaha untuk close di atasnya. Lantas, apakah ini artinya Shiba Inu akan mengalami potensi untuk rebound gitu? Terus terang, tadi saya melihat opportunity untuk melakukan sell shorting pada Shiba Inu. Namun, saya urungkan niat tersebut karena melihat candle berikutnya itu cenderung rebound kembali. Terutama pada perspektif 1 jam gitu ya. Jadi kita expecting nih, wah ini dia breakdown nih. Kalau dia naik korektif, saya akan coba untuk set entry sell short di sini. Ternyata tidak. Dia naik dalam keadaan bullish, strong, membentuk bullish engulfing. Which means, dengan case seperti ini, ya bisa dibilang Shiba Inu menolak untuk turun. Ya, setelah dia berusaha untuk close di bawah area support, dia langsung balik lagi naik ke dalam. Dan bertahan closing di atasnya. Ini good for Shiba Inu so far ya. Ya minimal kita ngelihat dia bisa ngebentuk falling wedge lah daripada dia meneruskan pelemahannya, kira-kira seperti itu. So, dari perspektif weekly, ini adalah low point yang kita perlu perhatikan ya. Tapi kita nggak perlu ambil itu, mungkin kita bisa marking dengan range area ini karena di time frame daily bisa jadi berbeda ya teman-teman. Ibaratnya harga sangat memungkinkan untuk dia mengalami spike down ya kan, nyentuh level itu tapi kemudian dia berusaha untuk bertahan lagi. Jadi kalau kalian markingnya dari sini nanti jadi berabe ya. Ketika kalian lihat, wih udah close nih dan lain sebagainya, ternyata sebenarnya belum, cuman nge-spike down doang. Nah, di time frame daily juga sebenarnya terdapat imbalance, tapi sudah terisi ya, sebagian aja, habis itu langsung mantul lagi. Nah, saat ini teman-teman sekalian, we have the liquidity ya, around this range ya, mengalami sweep terhadap liquidity itu. Nah, apakah ini artinya dia akan bergerak turun? I think ya teman-teman, at least for now kamu bisa marking Shiba Inu seperti ini ya. We are steady moving inside of this range ya, terhadap range atas dan juga range bawahnya teman-teman. Lebih kurangnya kita hanya konsolidasi saja ya. Sebelumnya sempat membentuk ascending triangle but then now we are consolidating. Sampai kapan teman-teman? Saya belum tahu. Cuman pertimbangan saya adalah we have higher high. Now what we expect ya untuk Shiba Inu adalah higher low aja. Semoga saja di sini dia bertahan, dia create base lebih lama. After ready, ya katakanlah spike down ya, terus kalian lihat fake out, nah itu kalian bisa cari opportunity untuk masuk lagi. Itu mungkin lebih baik untuk posisi Shiba Inu saat ini, sekiranya seperti itu. Ya, yang perlu dipahami untuk kita saat ini adalah terjadi invalidasi atas ascending triangle pattern ini. Ya, karena dia memang tidak berhasil breakout, close dalam keadaan impulsif. Yang terjadi adalah dia closing di bawahnya, mengalami fake out dengan buntut candle panjang ke atas. Ini menjadi sebuah indikasi bahwa dia belum mampu untuk menguat atau meneruskan momentum bullishnya dia ya. Mungkin di sini butuh proses akumulasi lebih panjang lagi before next rally-nya. Right? Nah, next one teman-teman, the last one ya buat section kali ini yaitu PP. Alright. So PP teman-teman sekalian, udah beberapa kali kita lakukan analysis. Ya of course ya, nggak bisa dibilang nggak bener-bener nggak sejalan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan gitu kan. Artinya kita bisa ngelihat PP mengejar sampai ke $0.02 gitu sebagai next targetnya. Tapi sebetulnya kalau saya boleh bilang teman-teman sekalian, by the progress terakhirnya pun PP udah bagus sekali. Sekarang kita harus akui bahwa dia memasuki fase pullback-nya. Tinggal pertanyaannya teman-teman,
kalau memang Whales-nya PP masih mau pertahankan PP untuk tetap rally, ya kamu tinggal berdoa PP itu mau dibeli oleh para Whales-nya lagi. Ya, kalau teman-teman yang di sini istilahnya masih baru bertransaksi ketika PP posisinya sudah di sini, ya of course you have to understand ya bahwa kamu membeli PP itu di ujung dari rally-nya. Right? Kamu bisa lihat PP itu dari akhir tahun 2023 itu naik sampai sekarang tuh udah 2600%. Kamu beli di atas, apa yang membuat kamu yakin PP masih bisa naik sampai 2 kali lipat lagi dari harga saat ini? Now that's my biggest question gitu loh. Jadi ketika kita bahas seputar PP, sebenarnya cuma satu teman-teman ya, yang saya harapkan adalah ketika kalian sudah punya PP ya di spot account kalian, kalian keep PP nih di barang istilahnya di portofolio spot kalian. Ekspektasi saya adalah kalian melihat update yang saya berikan ini sebagai satu buah panduan juga ya, dalam artian referensi analysis atau panduan untuk memberikan kalian second opinion kira-kira sejauh mana PP bisa rally. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang terjadi pada PP sehingga membuat kita harus pertimbangkan untuk jual sebagian itu. Ya teman-teman, kalau misalkan ya saya ngomongin PP punya peluang untuk dia nanjak lagi, bukan berarti saatnya kamu beli sekarang di spot dengan jumlah kuantitas yang kamu berani gitu loh, meresikokan. Dalam tanda kutip, kata si Kevin masih bisa naik. Ya itu adalah mungkin pandangan yang menurut saya sangat salah gitu ya. Dalam arti di sini kita update PP itu berkali-kali gitu loh. Dalam artian ya, kalau misalnya teman-teman katakanlah kalian melihat PP ya, sudah, let's say kita istilahnya gini teman-teman, kita coba tulis PP paling gampang. Total sudah ada 11 video saya update seputar PP ya. Di sini XRP, tapi kenapa? Oh ya, PP termasuk teman-teman ya. Di situ ada PP rally. Dari Mei tanggal 2 ya, kita udah ngomongin soal PP, major update for altcoins, di mana salah satunya itu adalah PP ya, prepare for this scenario. Kemudian Shiba Inu on progress, ada PP lagi di situ, di sini juga ada PP lagi, di sini juga ada PP, dan terakhir banget teman-teman tanggal 29 Mei kita update PP. PP pun setelah tanggal 29 Mei itu masih ada kecenderungan nanjak mungkin, walaupun nggak banyak ya. Kita ngelihat di sini ya. Oh, this one teman-teman sekalian. Sempat rebound membentuk bullish engulfing, buat apa boleh buat ya. Tarikan yang diakibatkan oleh saham GameStop saya pikir juga ikut mempengaruhi PP sehingga dia tidak mampu untuk bertahan dari range area exponential moving average 21-nya teman-teman sekalian ya. EMA21 salah satu indikator atau tools yang saya gunakan untuk menentukan tren secara pergerakan jangka pendek ke jangka menengah, dan so far yang kita dapatkan PP itu benar-benar sudah mengalami pullback, which means sebetulnya dari previous analysis ini kemungkinan besar teman-teman ya kita masih di dalam pertimbangan yang sama. Dan saya sempat sampaikan ya, ideal exit plan. Saya lupa terus terang ngebahasnya seperti apa teman-teman. Mungkin kalian boleh review dan recheck lagi video tersebut. Namun teman-teman sekalian, kalau kita buat update ya, fresh teman-teman. Apa yang terjadi saat ini pada PP? Ya, saya hapus dulu semuanya seperti ini. Oke, biar lebih enak teman-teman. Kita ulang lagi prosesnya. Terakhir PP mengalami pullback, impulsif dan major, itu hanya di sini saja. Setelah itu PP tidak ada pullback, yang ada hanyalah naik retracement. Sampai sekarang pun, sebetulnya PP belum pullback. Kenapa saya katakan demikian? Perhatikan, higher low. Apakah low point-nya sudah berhasil diambil, teman-teman? Jawabannya belum. Ya, bahkan di sini terdapat major support resistance pada PP yang kalau saya marking kayak gini kalian akan lihat lebih detail pada time frame yang lebih besar seperti weekly. That's it. Ya. Oke. Okay. Nah, itu adalah area support resistance yang kalau PP mengalami pullback sekalipun sampai ke range itu masih memiliki potensi loh untuk dia naik lagi. Ibaratnya seperti itu, gitu ya. Tapi ini balik lagi bukan prediksi, teman-teman. Karena saya nggak pernah tahu kapan meme coin ini itu pada dibanting sama para whales-nya. Kapan mereka merasa cukup dan mereka profit taking. Jadi itu yang harus kita waspadai. Kalau saya punya PP, ya kita hold jangka panjang teman-teman. First things first yang saya perhatikan adalah market structure-nya dulu. Where is my recent low point? Jawabannya adalah ini. Ini adalah recent low point saya pada PP. Oke, setelah saya marking, saya tahu apakah di sini ada kemungkinan PP mengalami rebound kembali? Jawabannya iya. Apa yang membuat saya mempertimbangkan itu? Satu, teman-teman, PP sempat naik
ya, pam. Kemudian turun, lalu ada satu candle bullish engulfing sebagai sign bahwa there is a big amount of money yang masuk di sana, menyebabkan PP kembali mengalami rally dan break terhadap previous high point dari week candle serta body candlenya. Ya, jadi so far PP itu bagus ya, kan seandainya dia mampu bertahan di range area tersebut. Jadi ketika pullback ini berlangsung, saya bisa considering bahwa ini adalah satu buah order block, ya, order yang sekiranya ya bisa dipertahankan oleh market dalam tanda kutip, karena di sini ada strong reaction terhadap PP membentuk strong bullish engulfing, ya. I think with the big volume juga di situ, teman-teman sekalian. Jadi secara trend internalnya pun seperti ini. Ini internalnya saja, ya, kita ngomong internalnya dulu. Golden ratio-nya OTE kira-kira di sini. 62% retracement confluence dengan previous high point, kemudian 0,79%-nya confluence dengan order block. Katakanlah dia naik, op, going down, consolidate, atau misalkan dia fake out, itu pun tetap bisa bikin PP nanjak lagi. Ya, sekiranya seperti itu. Tapi jangan dijadikan sebagai acuan untuk membeli juga, gitu ya. Unless teman-teman trading. Kalau trading, kalian tahu, oh oke, okay, katakanlah ya, ini buat teman-teman yang trading di futures market atau yang trading di spot gitu kan. Kalian buy seperti ini. Ekspektasi istilahnya kerugian yang kalian sanggup derita adalah katakanlah 20% gitu ya, menempatkan stop loss di range area ini. Kalian bisa rugi 20% untuk ngedapetin potensi risk to reward 1:6. Nah, ini nggak masalah. Tapi ingat teman-teman, ada exit plan yang jelas. In case terinvalidasi, lu harus cut loss. Ready nggak untuk itu? Kalau misalnya nggak ready, jangan beli. Karena ini udah di puncak. Kita nggak pernah tahu kapan PP akan mencapai titik puncaknya. Dan akhirnya dia mengalami koreksi major. Nah, pada saat itu terjadi, kamu pasti akan menyesal. Ketika kamu membeli tapi kamu nggak cut loss. Kamu nggak melakukan mitigasi resiko. Meminimalisir kemungkinan kamu mengalami kerugian lebih besar. Dan cara hitungnya gimana gitu kan? Kita kadang ada yang bertanya kayak gitu juga, ya kan? Gini teman-teman, ini berlaku buat yang di futures market ya. Gunakan quantity yang masuk akal ya. Kamu bisa pakai juga yang namanya di sini paper trading dari si TradingView punya fitur ya. Kamu masukin misalkan di sini ya. Katakanlah oke, saya mau buy PP di sini. Oke, misalnya seperti ini. Set limit entry di sana. Stop loss saya di mana? Oh, stop loss saya ada di harga 0,008275. Misalnya seperti ini, 8275 teman-teman. Ya udah, kamu set unitnya hingga risiko yang kamu siap tanggung. Misalnya kamu modalnya adalah $10,000 dan seandainya kamu mau transaksi dengan risiko hanya 1% saja. Berarti kan 1% risk ya, teman-teman sekalian. $100, maka kamu hanya boleh tradingkan sekitar 1380 unit PP. Ya, kamu entry di situ dan kamu set stop loss di bawah, kira-kira seperti itu. Coba kita lihat ya, lebih kurangnya ya. Oh, wait a minute. Ini kayaknya saya harus reset deh. PP, bye. Nggak boleh ya, teman-teman sekalian ya. wait a minute ya. Coba saya coba setting dulu. 0,010273. Kemudian stop loss-nya di 0,008. Oh my God, nolnya kurang ternyata, teman-teman. Nah, kamu tinggal setting nih. $100. Udah. Buy PP di situ, stop loss di bawah. Kalau rugi, cuma $100. Gitu. Nah, misalnya teman-teman, kok gue nggak mau trading di futures market, gue maunya tradingnya di spot. Ya udah teman-teman, misalnya modal kamu spot 10.000, kamu mau tradingkan PP dengan resiko maksimal hanya $100 saja, ya kan? $100 itu sama dengan berapa persen? Sama dengan 1% dari keseluruhan capital. Nah, teman-teman sekalian, kalian hitung di sini berapa dari entry point ke bawah. Oh, ternyata 20%. Nah, kalau 20% berarti kalian beli PP hanya $500 aja. Jangan modal 10.000 lu masukin semua, gitu kan? Kalian beli cukup $500. Kalau turun rugi 20%, kerugian kalian adalah $100. Artinya uang yang kembali adalah $400. Kalau naik dari bawah ke sini ke atas, kalian lihat kenaikannya berapa? Oh, 100%, berarti 2 kali. Karena memang perbandingannya adalah 1:5. Berarti kalau 1:5, resiko 20% kalikan 5 itu 100%. Maka teman-teman, kalau harga PP naik, kamu jadi untung. Dan keuntungan kamu adalah $500, sehingga total PP kamu bernilai $1,000.
Tapi kalau turun gimana? Ya cut loss. Siap nggak? Gitu. Jangan beli terus nyangkut terus komen. Kok gue nyangkut di PP lah, ya? Kenapa bisa nyangkut? Berarti kamu tahu masuk nggak tahu keluar. Bisa beli nggak mau jual, ya? Kalau gitu jangan trading, jangan invest, karena kamu nggak siap dengan resiko. Sebaiknya kamu taruh uang di deposito aja, ya. Ya jangan mengharapkan keuntungan karena bunganya pun sebenarnya nggak cukup buat nutupin inflasi, gitu teman-teman. Oke, semoga cukup jelas dari apa yang saya sampaikan. Bagaimana pandangan saya seputar PP, lebih kurang seperti itu. Even opportunity untuk transaksinya pun sebenarnya masih ada. Tapi pertanyaannya adalah apakah sudah ideal atau belum saat ini? Ya, sebenarnya dari daily perspektif kemarin PP pun masih closing dalam keadaan bullish engulfing, which is sebenarnya menunjukkan bahwa PP masih memiliki reaction loh atas previous high point. Dan ini artinya PP sebenarnya somehow masih lebih strong dibandingkan dengan yang lain, even terhadap Shiba yang technically dia create lower low lagi. Sementara PP di sini tidak create lower low. Bahkan kalau kalian lihat ya, tuh. Ketika Shiba tadi udah di bawah seperti ini, PP itu masih di atas, teman-teman. Ya, cukup menarik untuk di follow up. Tapi sekali lagi saya bilang, teman-teman, bukan pengharapan bagi kalian yang nyangkut, ya. Kalian harus tahu kalau misalkan kalian transaksi itu berdasarkan keputusan sendiri, decision sendiri, so make sure kalian punya mitigasi resikonya. That's it, teman-teman. Thank you very much for watching and God bless to you all. See you guys again very very soon untuk update Bitcoin-nya. Cheers. God bless. And kalau kalian nonton sampai selesai, don't forget to type finish. Bye-bye, guys.